Tabiat pemakanan yang sihat amat penting untuk menguatkan sistem pertahanan badan. Lagi-lagi sewaktu pandemik ini, anak-anak anda memerlukan sebuah diet yang seimbang untuk membantu menghindari dari penyakit. Tips pertama, suku-suku separuh. Konsep suku-suku separuh membantu untuk mengimbangi diet pemakanan anak anda. Letak setengah pinggan je sayur, suku daripada itu makanan berkarbohidrat dan suku lagi makanan berprotein untuk memberi imbangan yang sempurna dalam diet anak anda. Tips kedua, pelangi. Warna dan corak amat menarik di mata si kecil. Jadi, mari kita galakkan mereka untuk menghias pinggan dengan memilih buah-buahan dan sayuran pelbagai warna yang kaya dengan fiber, vitamin dan mineral. Cuba buat aktiviti menarik seperti memotong buah berlainan bentuk untuk membuat aiskrim buah atau ajak mereka untuk memotong sayur-sayuran dengan pisau plastik dan letakkan sayur itu dalam telur dadar. Anak-anak suka bila kita melibatkan mereka dengan aktiviti. Tips ketiga, protein alternatif. Kadangkala, anak-anak tidak begitu cenderung dengan protein yang kita berikan seperti daging. Jadi, kita kena fikirkan alternatif. Kalau dia tak makan daging, kita gantikan dengan ikan, telur, tofu, kacang dan produk tenusu seperti Nesprit Full Cream yang merupakan satu-satunya produk full cream dipenuhi lebih 15 vitamin dan mineral. Tips keempat, sistem penghidratan. Air bukan sahaja mencegah kehausan tetapi ia juga membantu sistem metabolisme anak anda dan membuang toksin yang memudaratkan di dalam badan. Untuk membuatkan ia nampak lebih menarik di mata anak anda, tambahkan hirisan buah lemon, tembikai atau daun pudina untuk menggalakkan anak anda meminum 6 hingga 8 gelas sehari. Tips terakhir, kebersihan diri. Kebersihan diri adalah antara penyebab utama penyakit. Dengan kebersihan diri yang bagus, ia akan membantu untuk mencegahkan virus dan bakteria. Ia juga dapat mempertingkatkan keyakinan anak anda. Nesprit, penuh kebaikan, penuh potensi.